untuk Randy. Gue Randy, gue bersekolah di SMA Muhammadiyah Sukamara. Di sini gue pengen cerita tentang kejatuhan gue atau keterpurukan gue dalam masa-masa SMA ini. Bisa dibilang gue itu dulu adalah siswa yang ya sangat berbakat lah. Tapi semua itu berubah ketika gue SMA. Tepat di hari sebelum gue masuk SMA, gue bermimpi suatu hal yang buruk. Karena gue gak pernah ngalaminnya dan ya gue gak suka itu. Gue gak tahu dengan diri gue dalam mimpi itu. Yang jelas menurut gue waktu dulu itu adalah hal yang gak baik. Karena membuli orang itu hal yang tidak terpuji. Gue sangat bersyukur karena itu cuma mimpi. Kalau itu bukan mimpi, itu adalah mimpi buruk yang ya terjadi dalam kehidupan gue. Sebenarnya beberapa hari gue setelah masuk SMA itu aman-aman aja, gak ada yang buruk. Dan gue ya termasuk siswa terbaik lah saat itu. Tapi semuanya berubah ketika sepatu gue hilang. Gue nyesel nanya ke teman-teman gue, karena ya mereka emang anak-anak nakal. Tapi ya mau gimana lagi, keadaan keluarga gue itu kekurangan uang dan gue emang harus cari sepatu itu. Gue pulang dengan rasa sedih dan rasa sakit yang ya lumayan sakit. Tapi mau gimana lagi, gue harus nerima itu semua dan tetap terus lanjut sekolah. Bu, Randy, boleh minta uang gak? Buat apa minta uang? Buat beli sepatu, sepatu sebelahnya hilang. Kok bisa hilang? Kamu itu mau jadi bapak kamu yang hilang-hilangan. Bapakmu itu loh, gak pulang-pulang, judi iya, kerja enggak. Maaf Bu, ya udah, Randy kesana dulu ya. Ya bener, bapak gue itu dia gak pernah pulang dan sekalipun pulang dia cuman minta duit sama ibu gue. Di suatu malam, gue baru pulang sekolah dan gue ngedengar pertengkaran yang hebat di antara kedua orang tua gue. Dan gue cuma bisa termenung di ujung dinding kamar gue. Gue stres, gue depresi. Gak tahu gimana kalau orang lain ngerasain apa yang gue rasain. Mungkin biasa aja kali ya, tapi gue gak kuat. Di saat hari Minggu sore, di mana kebanyakan orang itu melakukan hal-hal yang menyenangkan, gue malah mau mengakhiri hidup gue. Tapi teman-teman yang udah merubah hidup gue seperti ini sekarang itu datang. Wah gila, banyak sekali yang jual sabuk coy. Gimana tuh? Gak tahu sih. Beli gak sih? Gas aja sih. Kapan tuh? Malam ini. Gas? Tapi kita kurang orang. Siapa ya? Mana gak ada teman lagi. Duh. Siapa tuh? Randy gak sih? Randy bukan? Coy, coy. Dia mau mundir. Woi, gila. Ya, mereka nyelamatin job gue. Dan mereka ngenalin sama dunia malam mereka. Lu mau ngapain tadi? Gua udah capek sama hidup ini. Haus banget sendiri. Ya, gimana ya? Bingung juga. Emang gak ada cara lain ya?
Emang cara lainnya apa? Mending lo ikut kita. Emang kemana? Ikut aja sih. Bolehlah. Kapan? Nanti malam. Oke lah. Halo bro, jadi gak? Jadi bro, sini aja sekitar jam 7-an. Untuk Randy. Tambah lagi dong, enak nih. Cok, lihat nih, lagi ngetren nih judi online. Cobain tuh. Lagi agak diskon untuk pertama kali. Oke, bro. Siap. Tenang, bro. Weh, hoki kali kau, Cok. Gila sih. Wih, mantap sih. Nanti bagi duitnya ya. Siap. Ren, mau nyoba gak sih? Apa tuh bro? Paham lah. Coba lah. Banyak, habisin. Sama dengan mereka, gue itu senang banget. Gue pokoknya nikmati hidup gue. Tapi, seperti yang kalian harapkan, gue ketangkep.